Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Raiga di Ampat di sini. Yes, yes, yes. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya para subbreaker aku dimanapun kalian berada. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hong Kong, Taiwan, Macau, Australia, Abu Dhabi. Mana lagi? Dubai. Mana lagi? Pokoknya di mana aja kalian berada, yang pasti aku harap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, yes, tanpa sekali kekurangan satu apa. Yes. Ingat sekarang kasus Opit, Kopet udah mulai naik lagi. Buat teman-teman semuanya, varian baru nih ya sampai ya. Varian baru ya sampai. Jadi ikut-ikutan nih kalau kalau makanan ada varian baru kan kita cobain. Biasa cobain. Ya. Jangan. Jangan, ya. Jangan. Ini Malaysia juga lagi naik Indonesia juga naik kasus Kopet ini. Berhati-hatilah, pokoknya jaga terus kesehatan. Iya, 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 tetap dijaga biarpun katanya ini enggak terlalu separah yang kemarin-kemarin. Tapi siapa kejalannya yang mau sakit kan kalau enggak ada yang mau, bener, ya bener, kan? Benar, tetap semuanya jaga kesehatan ya. Yes. Dan pasti biar kita semuanya bahagia pastinya. Yes, harus dong. Kali ini aku sama Raiga mau reaksi video yang benar-benar lagi rame banget diperbincangkan ini. Ini seseorang yang baru akan kita reaksiin ya. Iya, ini orang baru banget. Aku yakin teman-teman yang tinggal di Malaysia mungkin udah tahu karena kita hari ini akan melancong sedikit ke negeri jiran. Betul sekali. Gimana kita juga udah kangen banget sama Malaysia. Iya loh, bener-bener. Gue terakhir kesana tahun 2000 berapa berarti? 2019 lah ya. Aku sebelum Kopet tuh sana terakhir. Aduh, kangen. Makanya kita selalu cari info-info tentang Malaysia ini. Dan ternyata ajang besar pencarian bakat Malaysia diadain lagi tahun 2022 ini. Betul sekali, big stage. Ya. Karena yang terakhir kita tahu itu tahun berapa ya? 2019. Aku lupa tahun berapanya sih. Karena waktu itu yang menjadi kontestan big stage-nya adalah teman kita. Ya, ada Dinda. Dinda Permata. Jadi, kalian pasti tahu kan? Kita tahu big stage itu dari Dinda Permata. Yes, jadi kontestan di situ. Akhirnya kita ngikutin lah, ternyata itu ajangnya keren banget. Keren banget, gila. Bukan ajang kaleng-kaleng buat di Malaysia sana. Itu dari luar negeri pesertanya. Makanya Korea ada. Tuh Singapura. Singapura, Brunei, Indonesia, Malaysia. Jadi mereka tuh benar-benar mencari penyanyi yang bukan penyanyi baru tapi memang udah punya quality, yang udah punya single viral gitu istilahnya gitu ya kan. Ya pasti itu katanya tuh salah satu video nyanyinya atau cover pun boleh, single pun boleh, harus viewersnya di atas 1 juta baru bisa masuk listed. Dan rata-rata tuh yang masuk ke sana tuh suaranya ya aduhai semua. Apalagi banyak bukan hanya dari Indonesia doang, Indonesia si Malaysia, Singapura. Iya. Kemarin ada dari Korea nih. Korea kemarin. Ini, kita enggak tahu nih. Tahun ini tuh aku sih yang tahunya tuh ada Tegar Septian. Aku Tegar dulu, bukanlah yang sekarang. Oke, salah satu perwakilan dari Indonesia. Aku belum ngecek sih. Ada negara lain ada ngirim apa enggak kan, lagi keadaan kayak gini mungkin agak susah kan. Tapi aku tahu Tegar sempet rame di Instagram nih, di explore Instagram. Dan yang paling rame lagi ada nih salah satu peserta big stage. Aku penasaran banget karena di explore aku isinya dia semua. Aku kaget ini ada apa, kok rame banget. Lagi viral nih berarti ini. Apa dia? Sampai explore tuh kok isinya anak ini aku pikir mungkin dari Indonesia kali ya. Karena rame gitu yang ini India gitu. Namanya tuh Iqbal Zulkifli kalau nggak salah namanya. Tapi dia dari Malaysia. Oh betul. Dia dari Malaysia katanya. Jadi kalau viral udah pasti ada sesuatu gitu ya kan. Aku penasaran ini suaranya si Iqbalnya seperti apa karena wah tahu sendiri lah masuk big stage ini. Aku aja mungkin nggak akan bisa masuk. Karena viewer aku gak sampai 1 juta. Ya kan? Itu sih. Dan juga di kompetisinya juga benar-benar kita menyiapkan konsep sendiri. Iya, gitu. Kata Dinda seperti itu. Untuk apa yang kita tampilkan itu semua konsep sendiri. Konsepnya dipikirin dari sendiri. A sampai Z, dari mulai kostum segala macam kita sendiri soalnya. Perlu tarian atau enggak segala macam tuh harus dikonsepin sendiri. Nah, jadi kan enggak gampang ya, guys. Selain kita harus nyanyi bagus, kita harus mikirin konsep juga itu. Nah, puyeng guys, itu kadang-kadang nyanyi aja udah repot, ini harus mikirin konsep. Oh my god. Ya udahlah, langsung aja kita jalan-jalan ke negeri jiran nontonin si Iqbal, bukan Iqbal Ramadan ya. Ini Iqbal Zulkifli ya. Zulkifli nyanyiin lagu Indonesia pastinya. Oh. Biarlah bulan bicara.
Ini lagu Sejuta Umat. Ini lagu favorit bokap gue. Lagu favorit gue juga, pastinya. Langsung yuk tonton ini yuk. Tapi sebelum itu buat teman-teman semuanya mungkin baru datang ke sini dari fanpage-nya Big Stage-nya Astro TV Malaysia, baru berkunjung ke sini, melancong lah ke channel aku ini, jangan lupa tombol subscribe-nya buat dipencet dulu di bawah. Silakan dicet. Sama jalan-jalan ke Instagram aku @adulfikri_kdi ya. Atau Instagram aku @da4_regadini. Sorry ini suaranya agak bindeng. Habis hujan-hujanan. Langsung aja kita tontonin yuk. Gabli Big Stage. Biarlah bulan bicara. 22. Kemegahan panggung Big Stage ini. Bulan sabi yang jatuh di pelataran. Oke, kalau aku lihat sih ini dia starting point-nya belum kurang, kayak belum yakin gitu. Kayak masih apa ya, kayak kalau misalnya kayak lagi, kita masih kaget. Kalau misalnya lagi mau siap-siap tuh kayak belum siap gitu loh. Belum siap tiba-tiba udah masuk nih, udah harusnya masuk. Itu. Mungkin dia nggak mempersiapkan karena kadang kita dari belakang jalan ke depan tuh kita belum sampai di tengah panggung. Tapi kita udah masuk, kadang-kadang kita ada rasa kagetnya gitu kan, sampai biasa mempengaruhi satu poin kita tuh biasa sih seperti itu. Bintang redup. Oh, Maci siapa tuh udah nama lupa. Tidak. Oh iya. Langkah tanpa arah sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa. Oke. Apa ya yang mau aku harus ini? Kita harus ngomong jujur atau enggak? Jujur ya, mending jujur aja ya. Dia bisa nyanyi tapi bukan untuk jadi penyanyi. Kalau kata gua, dia bisa jadi penyanyi tapi bukan untuk di Big Stage. Maybe. Iya, karena kita tahu ya Big Stage, guys, itu ajang gede. Itu yang nonton tuh bukan orang Malaysia aja. Mohon maaf nih, bukan kita suaranya udah bagus banget. Yeah. Juga sama enggak, cuman apa yang kita dengar dan kita lihat. Tapi nggak tahu ya, mungkin ke belakangnya kita nggak tahu nih. Karena awal tadi dia tadi belum siap. Ini dia mungkin belum ready. Jadi belum ready, biasanya tuh masih kebawa nih. Ya. Suasana hatinya biasa, itu sering terjadi seperti itu. Yes. Awal nih kita berpositif thinking dulu. Karena kita juga pernah berkompetisi gitu ya. Ya, temponya ya. Mami masih dangin. Oke. Okay. Oh my god. Kalau backing vocal udah turun tangan, parah banget berarti itu temponya. Tempo dah. Sorry ya, nih buat teman-teman. Maaf nih untuk para penyokongnya. Penyokong ya, Iqbal. Kita hanya tell the truth gitu. Ya tapi menurut aku kalau backing vocal udah ikut ngelit itu berarti kita udah keteteran banget. Temponya gitu. Ada yang nggak benar gitu kan. Dan itu ada Mami, ada siapa sih, Vida ya? Dia pernah ini kan? Viral. Viral, benar. Ini dia nervous atau apa sih? Tapi memang mungkin tipe suaranya juga. Ini pertama apa enggak ya? Minggu pertama ini. Oh, ini pertama kali. Mungkin nervous kali ya. Masih pantaskah mendampingimu? Tapi aku salut kenapa percaya dirinya dia. Iya. Karena bernyanyi di depan banyak orang, apalagi di TV lah. Iya, banyak kamera itu beda. Kita nyanyi di atas panggung tanpa kamera sama kita nyanyi di panggung dengan kamera itu beda banget. Aku sampai sekarang masih sering nervous di depan kamera. Yes, manusiawi lah kalau nervous. Iya. Tapi ini memang secara fibra dia enggak punya, jujur ya. Enggak. Mungkin belum
belum bisa lah ya dibandingkan sama teman-teman yang pernah kita tonton dulu di big stage. Kita tahu karena big stage ya. Temponya. Kita bukan ngajarin ya. Tapi mukanya tuh tetap yakin. Yes, aku suka banget. Cukup derita sampai. Tangannya shaking gak sih? Udah. Oke, okay, cuma berapa menit jadi itu? 2 menit 18 detik. Sebentar, 2 menit ya. 10 detik lah kira-kira ya. Oke. Okay. Jadi ini yang ramai diperbincangkan di Malaysia juga. Viral nih. Iya, ramai banget di Malaysia, di sampai pengamat-pengamat musik pun membicarakan dia. Oke. Okay. Kalau jadi Mbak Berta gini dong. Kok lolos? Kalau Mbak Berta kan dulu sering gitu ya, kan? Iya, Mbak Berta ya kan? Masuk juga. Mami ya kalau di Malaysia. Kalau ya, kalau di Malaysia Mami Masih Dayu yang paling strong gitu ya kan? Enggak, jelek. Dia bilang bagus. Dia nggak pernah bilang, nggak pernah menipu diri istilahnya ya, kan? Ini sih, gue jadi ya, penasaran nih panjangnya gimana? Nanti kita tonton panjangnya. Tapi yang pasti, ini ya kita bukan ngerasa paling hebat, kita yes. Bukan ngerasa gimana ngerasa sekarang kita udah habagus ngerasa ya, kita juga nggak bagus-bagus banget, nggak bener-bener banget, masih biasa lah ada kesalahan. Yes. Tapi karena kita sesama anak pencarian bakat, jadi ya kita sedikit tahu pressure-nya gimana di saat pencarian bakat itu seperti apa. Bagaimana di atas panggung, gimana prepare-nya. Iya. Gitu, beda kan? Kalau artis yang bukan dari pencarian bakat tapi udah jadi itu mereka mentalnya tuh beda. Yes. Iya kan? Wow. Ini pencarian bakat ya anak kampung. Kayak kita yang gak tahu apa-apa langsung dinaikin ke panggung gitu. Deg-degannya gimana. Mungkin kalau ini kita berpositif dulu, mungkin dari awal dia mungkin kaget tadi ya, karena awal karena masuk starting point-nya. Karena buat penyanyi itu penting banget. Sebelum kita nyanyi itu at least kita harus sudah siap ya. Posisi badannya udah harus siap. Kalau kita lagi jalan tuh pasti kita akan stop nyanyi. Nggak sambil jalan kita nyanyi. Mungkin bisa kita nyanyi dengan bagus starting point-nya kalau kita sambil jalan, tapi itu ya nggak semua orang bisa kayak gitu. Lebih baik tuh stop dulu, baru nyanyi. Yes. Karena aku juga masih gitu, joget, stop, aku nyanyi. Biasanya seperti itu, ada jedanya gitu buat narik nafas baru starting point. Ini tadi langsung jalan, langsung belum nyanyi. Bener. Tapi aku suka sama confidence-nya dia. Yeah. Terus dia nyanyi tuh kayak gue yakin dengan kemampuan gue nyanyi gitu. Iya. Gak ada rasa worry, gak ada rasa takut gitu. Meskipun backing vocal udah ngelit tempo gitu ya, kan. Temponya memang banyak keteteran sih tadi. Banyak yang up tempo. Menurut aku sih kayaknya jadi penyanyi lip sync bagus nih. Jadi kayak teatrikal gitu loh. Yang nyanyi sampai dia yang acting gitu. Mungkin bagus seperti ini. Ini gak pakai itu ya, gak pakai transverse ya nadanya. Nah. Kan lah aslinya ada transverse. Iya lagi ada ya. Naik satu dia. Tapi ya mungkin ya nggak tahu ya, pemberi warna sih kalau kata aku ya, pemberi warna biar acaranya lebih rame gitu. Jadi kadang TV kan butuh apa sih namanya, yang mencuri gitu ya, butuh kan? Gimmick butuh ya kayak gitu, sesuatu yang dilihat mencuri gitu, yang bikin orang apa nih gitu. Akhirnya semua mata sekarang tertuju nih ke big stage Astro, jadi orang pada ngeliatin, pada nontonin, akhirnya pada kepoin semua pesertanya. Gue nih jadi kepo nih ya, menonton nih gue abis ini komen juri pada apaan ngomongnya. Apa gue sok tahu apa enggak gitu ya kan. Yang pasti sukses terusnya, aku gak tahu Iqbal ini masih lanjut atau enggak. Kalau lanjut kita akan reaksiin lagi, kita lihat ke dan juga, keduanya ya. Nah, boleh aja. Teman-teman semua yang dari Malaysia, dari manapun kalian yang juga nonton big stage, boleh komen juga siapa yang mau kita reaksiin, finalis siapa gitu ya. Jagoan kalian yang pengen kita reaksiin, tolong bagi tahu kita semua. Boleh. Kak komen atau boleh ke Instagram boleh. @idolfikri_kdi. Kok jadi bingung bahasa Malaysia, udah lama gue. Malaysia halnya. Yang pasti kita gue tunggu banget deh kalian. Ya kita bagi tunggu, komen buat bagi kita komen semua, kita ya. Siapa nak kita reaksiin. Ayo jagoan kalian siapa kita reaksiin ya. Aku bakal kayaknya
ntar ini ngerasin tegar deh, karena sesama Indonesia aku pengen lihat tegar gitu kan, gimana nyanyinya di sana ya. Oke, semuanya jangan sampai kalian ketinggalan video dari aku sama Raiga. Pencet tombol subscribe dan juga loncengnya dinyalain. Dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.